<despertpi> الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب <سؤال> أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ناوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين امين الى ان قال فصل لا تصح الطهاره بالماء المستعمل القليل في رفع حدث ولا ازاله نجس Fa'idha adkhalal mutawaddi'u yadahu fil ma'il qalili Ba'da ghasli wajhihi Ghaira nawin al-ightirafa Saral ma'ul baqi musta'malan. Faslun Fasal yang kedua La tasihuh Tidak sah Sahah yasihuh tidak sah apa yang tidak sah at-taharatu bersuci. Penjelasan bersuci sudah dijelaskan di pertemuan pertama dan pembagiannya telah dijelaskan secara mendetail. Tidak sah bersuci bil ma'il musta'mal al-qalil menggunakan air yang telah digunakan atau air bekas air second yang sedikit alma air al mustamal yang sudah digunakan al galil yang sedikit fi rafi hadathin penjelasan toharo pembagian toharo di sini toharo yang tidak sah itu yang bagaimana fi rafi hadathin <tuhar> di dalam mengangkat hadas wala izalat wala izalati najisin juga tidak sah di dalam menghilangkan najis al maul mustakmal air mustakmal apa itu air mustakmal kalau di takrirat di satu isnin dulu dijelaskan ma'adda bihil fard yang digunakan untuk kewajiban. Jadi air mustamal itu air yang digunakan untuk toharo yang wajib. Kalau di sini disebutkan ma bihi mani'un min khabathin walau ma'fuan anhu min Jelasannya panjang. Alhasil air mustakmal itu air yang digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilang me, apa mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau di dalam makna menghilangkan hadas eh, mengangkat hadas atau di dalam makna menghilangkan najis atau dalam gambaran mengangkat hadas juga dalam gambaran menghilangkan najis pembagian toharoh yang penting di situ digunakan untuk tohara al fard yang wajib. Nah, nanti di telahir disebutkan di apa penjelasan telahir disebutkan. Kalau digunakan untuk sunnah nggak apa-apa, nggak dikatakan mustakmal. Mustakmal itu air mustakmal itu air yang digunakan untuk toharo yang wajib, tohara yang wajib. Seperti wudhu, Kemudian uh, apa, meng, apa uh, mandi mandi wajib atau menghilangkan najis baik badan, tempat atau pakaian dan penjelasan-penjelasan di dalam thaharah yang wajib. Al musta'mal yang dibahas adalah al-galil. Air musta'malnya sedikit. Air musta'malnya sedikit. Karena kalau banyak Mustakmal, 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 mustakmal Dikumpulkan jadi satu sampai dua kolah Ada tohuron Maka kembali menjadi tohur lagi Air mustakmal itu adalah airnya suci Tohir tapi tidak mensucikan yang lainnya Lah tidak sah menggunakan air mustakmal ini untuk bersuci Baik bersuci yang wajib Ataupun bersuci yang sun sunnah Bersuci yang wajib Ataupun bersuci yang sun sunnah Contoh Kita punya di kamar mandi bak Baknya kecil Kita pakai akhirnya airnya jadi mustakmal Ketika jadi mustakmal Oh saya mau Tajdidul wudhu Setelah sholat wajib lah atau misalkan duhurnya mepet asar sholat duhur asar mau wudhu lagi asar mau wudhu lagi padahal dia masih punya wudhu dia mau tajdidil wudhu ini kalau airnya tadi mustamal nggak bisa digunakan atau pagi tadi bangun subuh malam jumat seperti nanti malam ini makanya malam jumat yang ya yang tahu lah yang tahu Terjadilah apa terjadi Pagi, subuh bangun, mandi Mandi wah Mandi wajib Setelah mandi wajib Pagi Airnya itu jadi mustakmal karena mandi wajibnya Alhasil Nanti akan kita jelaskan Bagaimana cara apa, air itu menjadi air mustakmal Alhasil air itu menjadi mustakmal Ketika airnya jadi mustakmal Dia lupa tadi setelah kan bangunnya setelah subuh mandi wajib nggak langsung juga niat mandi untuk jumatan atau dia sengaja wis ngko ayat jumatan nih mesisan kate berangkat cek seger dia mau mandi jumatan pakai air tersebut nggak bisa karena pak airnya mustakmal tidak sah mandi baik yang wajib ataupun yang sunnah dengan air yang mustak mustakmal apakah Oh berarti gak kalau gaya ini mandi ya, tetap ada manfaatnya. Manfaatnya seger, gak mampu kayak -e, kata Jumat, Jumatan. Cuman pahala sunnah nggak dia dapatkan karena nggak sah. Air mustamal itu bisa terjadi karena setelah digunakan dengan yang wajib. Artinya di sini dikasih penjelaskan penjelasan Sal salah satu gambaran air itu menjadi mustamal fa'idha adkhala maka bila memasukkan <tul Fried> adkhala <Mengasukkan ter actual> yudkhilu memasukkan al <talave> orang yang wudhu yadahu tangannya orang yang wudhu memasukkan tangannya il qalili di dalam air yang sedikit. Ba'da ghasli wajhihi setelah ghasli membasuh wajhihi wajahnya. Orang yang wudhu setelah membasuh wajah memasukkan tangannya. Di situ kalimatnya ya dahu, tangannya satu. Ada yang mengatakan nggak ada perbedaan satu atau dua nggak ada masalah sama saja memasukkan kedua tangannya atau satu tangannya filma il kolil dimasukkan di air yang sedih sedikit bak kamar mandinya nggak sampai dua kolah kurang lebih 217 atau 216 liter eh, 216 liter kurang lebih di angka seperti itu airnya sedikit misalkan cuma 150 atau 100 liter misalkan dimasukkan tangannya setelah membasuh wajah Gairanawin tanpa niat al-irtirofa untuk me, menggayung jadi ketika memasukkan tangannya nggak ada niat untuk menggayung menjadikan tangannya ini sebagai gayung cibuk ya, tidak menggunakan tanpa niat menggunakan tangannya sebagai gayung atau cibuk maka sorol bagi air yang sisa yang ada di bak tadi itu sorol maul baki air yang tersisa menjadi mustakmalan mustakmal ini kita biasa itu di desa-desa umumnya atau di masjid-masjid dulu kalau sekarang banyak yang pakai keran kalau masjid dulu itu biasanya ada jedingan nih ya ada jedingan nih kadang kecil eh, cetek menang lebar kalaupun di total nggak sampai dua dua enam 216 liter atau 217 liter nggak sampai masukkan tangannya niat untuk wudhu membasuh wajah loh masukkan yang pertama tadi nggak jadi musamal enggak kenapa belum kena yang wajib ketika sudah membasuh wajah tangannya ini yang di tangan masih suci tapi kalau sudah netes mustakmal sudah netes mustakmal lah ketika dia memasukkan ke air yang sedikit tadi tanpa niat menjadikan tangan ini sebagai gayung tanpa tangan ini dijadikan sebagai gayung saya ingatkan lagi air yang tadi digunakan untuk membasuh wajah bukan jatuh ke air lagi loh ya jadi ngambil di, di apa dibasuhkan di luar kalau dibasuhkan di, di atas bak langsung jadi mustakmal. Kalau dibasuhkan di bak langsung jadi mustakmal. Ini di, dijatuhkan di luar airnya. Kemudian tangan dimasukkan. Tanpa niat ikhtiarof, tanpa niat menjadikan tangan ini sebagai gayung, langsung air yang ada di situ menjadi mustakmal. Air yang ada di situ menjadi mustakmal. yang netes dari wajah gimana? kalau netesnya ke air ya jadi mustakmal netesnya ke air air yang disitu mustakmal, kenapa? yang jatuh ini yang takodaf, yang netes itu mustakmal sudah kalau yang di wajah nggak mustakmal yang netes itu mustak mustakmal, nah, ini yang perlu di, diperhatikan jadi harus ketika memasukkan air ke apa bak tadi dengan niat ikhtiraf niat untuk menjadikan tangannya sebagai kayung. Wal mustakmal masnun air mustakmal yang digunakan dalam bersuci yang sunnah. Jadi air bekas digunakan untuk bersuci yang sunnah. Seperti apa? Di, ini air sedikit kita buat mandi Jumat netes airnya ke ke bak mandi misalkan ada yang netes ke bak mandi apakah airnya jadi musa jadi musa mal nggak seperti ini disebutkan wal musak mal fituhurin masnun air bekas digunakan di dalam bersuci yang sun sunnah seperti kalau selatisannya basuan yang kedua wasalisa basuan yang ketiga tasihu taharatu sah bersuci dengannya. Gambaran yang di kitab ini disebutkan kita basuh wajah sekali. Kemudian basuh wajah ke dua. Basuhan yang kedua yang netes tadi itu nggak jadi mustakmal. Netes yang kedua itu nggak jadi mustakmal. Yang yang netes yang pertama itu yang jadi mustakmal. Karena apa? Ini yang kedua adalah sunnah. Sama dengan mandi Jumat, dia mandi Jumat, sunnah kan setelah mandi jumatan Jum dia wu, wudhu kalau dia nggak melakukan sunnah karena sunnahnya sebelum mandi wudhu dulu ini nggak melakukan sunnah sunnah wudhu ekari dia wu, wudhu karena mungkin airnya sedikit takut mustakmal nanti kalau saya wudhu dulu mandi dulu aja baru wudhu boleh Kenapa? mandinya hukumnya sun sunnah boleh sah haram, menggunakan air tersebut. Wallahu a'lam. Karena ada tambahan. Tutup pertanyaan.